Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercaya apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan Kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini Oke, suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek di manapun Dan tidak menerima tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua dan juga Salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini Apa kabar semuanya? Ah? Sehat Alhamdulillah ya Mudah-mudahan Mas Tulus masih bisa terus hadir setiap hari ya Kalau misalnya tidak mungkin Kemungkinan video akan ditayangkan dua hari satu kali Biar biar kangennya kalian tuh kalau pas lagi nggak ketemu Mas Tulus tuh biar greget gitu loh. <laughs> Kepedean banget tuh lu siapa yang kangen nama lu? ya yeah. <laughs> Semoga semua dalam kondisi yang sehat, yang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang punya hutang piutang. Semoga segera Allah berikan jalan rezeki biar cepat lunas hutangnya. Amin ya Allah. Jangan lupa untuk selalu semangat ya teman-teman apapun kondisinya. Masih dalam suasana Idul Fitri, mungkin pas video ini tayang, kalian pas lagi dalam perjalanan buat arah ke perantauan lagi ya atau masih ngumpul sama keluarga atau suaminya duluan kerja istrinya tinggal di kampung dulu nyenengin anak dulu sekolahnya belum mungkin libur dulu nah pokoknya apapun yang sedang jenengan kerjakan sekarang mas tulus doakan yang terbaik buat jenengan ya yang mudik berangkat sampai pulang selamat sampai tujuan yang lagi bahagia semoga dikekalkan bahagianya amin tapi jangan berlebihan ya kemudian yang lagi sedih juga jangan lupa untuk terus bersyukur Syukur atas apa yang Allah berikan Jangan terlalu lama sedihnya ya Harus selalu semangat juga Mas Tulus kadang-kadang ya Ngeluh Senin selasanya udah semangat lagi kok Ngeluh itu manusiawi Mengutarakan isi hati juga manusiawi Tidak ada salahnya ya Yang penting harus selalu semangat Menjadi berkat untuk sesama Semangat orang baik <laughs> Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, saya ucapkan salam kenal. Jangan lupa langsung di subscribe ya teman-teman, dihidupkan tombol loncengnya juga. Buat teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, saya ucapkan lagi selamat datang. Mau live tidak live, support like dulu, kemudian di share ke media sosial yang kalian punya. Dan satu lagi, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak. Meskipun iklanan pendek, kalau yang panjang, boleh di skip ya Semangat terang baik Semoga keberkahan selalu bersama kita Jangan lupa untuk terus semangat Jangan lupa terus bersyukur Apapun kondisinya harus selalu ucapkan Terima kasih kepada diri kamu sendiri Hayo masih banyakkah yang masih belum mengucapkan rasa terima kasih buat dirinya sendiri Aduh masih banyak e, Masih banyakkah kalian yang jarang ngirimin hadiah al-fatihah buat tubuhnya sendiri jarang nah makanya itu pas lebaran selain memaafkan orang lain, selain meminta maaf kepada orang lain, coba sekarang belajar sama Mas Tulus buat memaafkan diri sendiri, kemudian minta maaf ke diri kamu sendiri dan lalu belajar berdamai dengan diri kamu sendiri. Yuk sama-sama belajar, Mas Tulus bisa, Mas Tulus lagi belajar makanya ayo bareng-bareng belajar. Intinya adalah belum bisa Baik dalam segi agama, tidak apa-apa, pelan-pelan ya. Yang penting kita sama-sama belajar menjadi bah, Baik dan juga manfaat buat orang banyak Semangat Semangat Oh iya saya klarifikasi ya Saya bukan motivator ya teman-teman Jadi kalau memang teman-teman merasa tersemangati oleh saya Alhamdulillah Tapi saya bukan motivator Oke okay? Saya bukan orang yang pandai memberikan semangat Kalau kebetulan jenengan ngerasa semangat Gara-gara yang saya sampaikan ya Alhamdulillah Berarti saya manfaat buat jenengan ya Mau bahas apa mas Tulus hari ini Nah ini ada beberapa hal viral yang Uh, sebetulnya teman-teman hal ini sudah saya coba prediksikan di bulan Desember ya Desember saya sudah buat video banyak terkait dengan tahun 2023 kemudian di awal Januari juga saya sudah buat videonya dan baru beberapa hari belakangan ini viral salah satu berita yang dimediakan dari media internasional salah satunya adalah terkait dengan gelombang panas yang terjadi di beberapa wilayah di Asia teman-teman kalau kemarin Mas Tulus bilang di Bangladesh itu bahkan sampai listriknya mati kemudian kekuatan derajat Celciusnya itu panasnya sampai di 51,2 derajat Celcius berita terakhir yang saya terima barusan itu ter tercatat pada tanggal 23 April 2023 di Thailand beberapa wilayah mencapai wilayah mencapai 54 derajat teman-teman Masya Allah itu apa nggak panas banget ya ini kan lagi panas banget nih Jakarta kita aja yang cuma segini hanya di 41 40 ya kita ngerasa luar biasa panas apalagi yang sampai 54 derajat ya Allahu Akbar lalu bagaimana kira-kira Apakah Indonesia juga akan mengalami atau terkena dampak ini nah nanti Mas Tulus akan bahas kira-kira seperti apa, karena Mas Tulus sudah beri beberapa wejangan sebetulnya, membaca intuisi dari beberapa angka yang ada di tahun 2023 kira-kira badai panas ini apakah akan berdampak luar biasa untuk Indonesia, kita akan bahas nanti ya teman-teman, sebelumnya saya ingatkan lagi bahwa teman-teman masih punya kesempatan untuk berbuat baik, asik <laughs> kita masih punya sedekah nasi box yang diperkirakan masih kurang di angka 3 jutaan, teman-teman ayo orang orang baik yang lagi banyak rezeki, yang masih punya kelebihan rezeki, Mas Tulus please minta bantuan teman-teman untuk dibantu kegiatan baik kita yaitu bagi-bagi nasi box di setiap Jumat akhir bulan. Teman-teman bisa bantu dengan cara klik kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000 saja, maksimalnya unlimited ya. Dan masih saat video ini tayang, Mas Tulus masih belum Waktunya mak, mak, maksudnya adalah waktu video ini sedang dibuat. <laughs> Mas Tulus belum bisa memberikan e, pembelian akses pembelian untuk minyak bidara karena masih belum ada pengiriman. Jadi sementara di keep dulu ya. Tapi kalau teman-teman mau Mas Tulus saya mau pesan tapi nanti habis lebaran nggak apa-apa. Sebutkan nama, nomor HP, alamat lengkapnya ke nomor WhatsApp yang di kolom deskripsi yang 0857 itu. Tadu poin ya, Mas Tulus saya pesan tiga nama saya Bu Murni, kirimnya ke sini, alamatnya ini, nomor HP-nya ini, RT RW-nya ini. Ya, setelah Mas Tulus kirim, resinya diupdate, sudah dikirim loh ya. Kalau resinya sudah update, teman-teman berarti barangnya sudah di pick up atau sudah dikurir. Jadi teman-teman pasti aman. Terus tak kabarin Bu, jumlahnya segini, harganya segini, transfernya ke sini. Mau transfernya pas waktu sudah resinya Terbit boleh atau nunggu barangnya sampai juga ndak apa-apa. Oke, teman-teman jangan takut Mas Tulus nipu karena barangnya sudah dikirim, baru dengan transfer. Malah sekarang itu banyak yang belum transfer. Setelah barangnya sampai diem-diem aja, saya juga ndak nanya ndak apa. Mas, saya tak transfer ya? Mas, saya suka transfer ya? Ada yang terus terang, Mas Tulus, maaf nunggu saya gajian, saya bayar dua kali. Monggo ndak apa-apa. Mas Tulus, saya ndak mampu bayar ya? Ndak apa-apa saya orangnya ndak masalahan loh. tenang wae. saya penting jujur wes rapopo sing digowo yo anggape sedekah tapi tetap tak doakan semoga manfaat teman-teman terima kasih banyak pokoknya tanpa terkecuali siapapun jenengan saya cukup bangga menjadi diri saya yang jelas-jelas saya muslim teman-teman non muslim luar biasa ngirim gift ngirim kue ngasih ucapan teman-teman percaya apa ndak mas tulus itu cuma beli tiga toples kembang goyang keripik tempe sama peyek Cuman tiga toples itu pun karena temanku maksa. Tolong dong lu beli biar ini 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 oke. Okay. Karena ya setidaknya dengan membantu dan kebetulan saya sukanya kue kayak gitu. Dan yang lain itu tidak ada satu pun saya beli. Saya beli tapi hanya untuk ngirim beberapa orang saja. Beberapa orang-orang yang saya anggap orang tua saya. Hanya itu. Tapi kalau nyetok saya nggak pernah. Tapi saya luar biasa sama teman-temanku. Mau muslim, non-muslim, mereka semua ngasih gift. Kemudian mereka juga mengucapkan selamat lebaran. Aku luar biasa sekali. Terima kasih ya kasih sayangnya orang baik. Allah yang balas. Selama bulan puasa ada yang ngirimin makanan, ada yang ngirimin kue. <tuh> <tuh> Rasanya yowis adem neng mas yo yatim piaturan di sopo sopo rasanya kayak duit keluarga begitu ya matur nuwun ya orang-orang baik siapapun tidak tak sebutin satu-satu semoga Allah yang membalas kebaikan kalian semua amin ya mewek lagi mata gua <laughs> oke okay jangan nangis oke. Okay. Pokoknya terima kasih banyak untuk orang baik Tanpa terkecuali yang sudah bantu sedekah. Terima kasih untuk nasi bok, terima kasih sudah nyawer-nyawer, request lagu juga terima kasih. Semoga bertukar dengan rezeki lebih berkah melimpah amin, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya Dan Mas Tulus. Doakan teman-teman semua yang sedekah ke Mas Tulus buat apapun itu, semoga hajat-hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Ya Allah kabul hajatku, kabul hajatku, kabul hajat Oke, okay, teman-teman, beberapa hari belakangan, dua hari yang lalu lah, kurang lebih, berita ini sudah muncul di beberapa media, platform media sosial. Salah satunya dirilis pertama itu lewat uh, salah satu media berita sebetulnya dari Bangladesh, yang kemudian juga dirilis sama teman-teman media-media -teman, uh, online yang ada di Indonesia. Salah satunya terkait dengan uh, gelombang panas yang sangat ekstrim yang terjadi di seluruh wilayah Asia, khususnya untuk saat ini, ya, dari Myanmar, Bangladesh. Thailand, Singapura, sampai Malaysia, kemudian beberapa wilayah-wilayah yang juga India juga mengalami. Jadi untuk wilayah Asia Tenggara saat ini sedang mengalami badai ataupun gelombang panas yang luar biasa. Dan untuk di Indonesia sendiri, sementara waktu masih di kisaran 39 sampai 40 derajat, 41 itu paling besar atau paling tinggi. Dan wilayah Indonesia saat ini untuk yang sedang dalam kondisi cuaca cukup tinggi terdeteksi adalah di Pamulang kalau tidak salah tadi ya. Pamulang Tanggerang teman-teman dan Tanggerang sepertinya merasa lebih panas. Bener nggak orang-orang Tanggerang mana suaranya ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Bener nggak Tanggerang lagi panas banget ya? Yang lain dengan kadar di bawah 40 saja mereka semua sudah banyak banget yang ngeluh. Saya pun ngerasa juga... Kipas sampai dua loh, Rek. Nah, sebelah sana kipas, sebelah sini kipas. Mas Wardi itu biasanya kan nanti kipas ya. Sekarang kalau tidur tahu-tahu bangun-bangun, "Kang, panas." Lah, ya udah kipasnya tinggal dihidupin. Dia kan anaknya kan agak manja ya. Kalau tidur Mas Wardi itu kan agak ngerengek-ngerengek gitu. Jadi kalau pas kepanasan ya kapan kakaknya yang dibangunin suruh hidupin kipas padahal deket dia ada kipas, saya belikan kipas sendiri. Saking panasnya gitu loh. Nah, Mas Tulus pengen ngukur beberapa hal yang kira-kira apakah ini juga akan terjadi di Indonesia karena Uh, sinyal ultraviolet atau apa gitu itu juga berbahaya teman-teman ternyata kalau terjadi di in Indonesia bisa bikin teman-teman yang memang tidak suka pakai sunblock kulitnya sepertinya akan mudah kering kemudian juga akan mengalami uh, beberapa luka bakar bahkan yang ekstrem di Bangladesh kalau tidak salah saya baca ada salah satu sepeda motor yang digunakan oleh orang untuk uh, berkunjung ke salah satu kerabat ternyata pas sudah mau pulang uh, karet Ataupun um, ban itu kan dari karet ya teman-teman. Jadi meleleh katanya. Ada infonya seperti itu yang saya baca. Kalau terjadi di Indonesia, bagaimana ya? Ini aja udah luar biasa panas. <laughs> nah, teman-teman, sebetulnya hal ini sudah saya cobain baca intuisi di balik tanggal di balik awal tahun 2021, di bulan Januari tanggal 1 Mas Tulus sudah bikin video silahkan cek video lagi terkait Intuisi di tahun 2023 hal terkuat apa yang saya lihat, nah saya coba ulangi lagi ya penyampaiannya bahwa hawa panas ini akan luar biasa hadir di Indonesia bahkan di beberapa video Mas Tulus sudah memberikan uh, gambaran bahwa, Eyang eh, juga ngasih gambaran ke saya Terkait dengan banyaknya hewan yang akan meninggal, atau bahkan juga orang yang meninggal hanya gara-gara gelombang panas ini, karena gelombang panas ini memicu beberapa virus yang akan bisa menyerang manusia dan juga he, hewan, khususnya hewan yang berkaki empat. Teman-teman, hewan yang berkaki empat diprediksikan akan mudah meninggal. Kenapa saya bilang seperti itu? Dari angka-angka, saya sudah coba hitung. Kemudian, dari beberapa mimpi saya di bulan Januari, saya pernah bermimpi kalau banyak uh, saya melihat tanah yang gersang matahari dekat dengan bumi kemudian saya melihat banyak sekali hewan berkaki empat yang meninggal atau yang mati nah ini saya sudah sempat akan buat videonya tetapi saya masih belum belum tertarik secara total untuk membahas itu mungkin next video kita bahas terkait dengan hewan yang kemungkinan akan banyak mati ya teman-teman jadi saya melihat itu lewat mimpi kemudian saya hitung lewat angka memang Indonesia, itu sangat-sangat ada potensi bisa mengalami gelombang panas juga sama dengan negara-negara Asia lainnya. Menurut saya ini juga sangat mungkin jadi harus hati-hati karena sekarang saja kita sudah mengalami beberapa hal salah satunya adalah Si Cerondol ini sekarang nih ya, akhir-akhir ini, kalau pulang suka ngagetin, suka nggak pernah punya sopan santun. Kamu tak jewer nanti lama-lama. Biasanya assalamualaikum, assalamualaikum. Mas yo, walaupun ya dia ngomong assalamualaikumnya itu nggak nggak pas gitu loh. Pelafasannya kurang, tapi kan ya lebih sopan gitu. Loh. Mau mau apa kayak namanya belum uh, faala apa hafal yang ndak apa-apa. Tapi kalau kayak gini tuh get geti wong ngerti-ngerti dongol, ngerti-ngerti nyeblok kan, nyemeteni. Kayak druhu rupamu ireng kabeh nggak tahu dari mana kamu kebakaran di mana itu kok bisa sampai kayak gitu <laughs> badannya hitam semua nah lanjut lagi teman-teman kalau misalnya teman-teman berpikir uh, sangat besar kemungkinan di Indonesia ini akan ada uh, gelombang panas saya juga berpikir hal yang sama karena teman-teman uh, di tahun ini uh, bulan Mei awal dari angkanya saja tanggal 1 Mei itu saya melihat ada hawa yang cukup panas, ada rasa yang cukup gerah, ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kita menjadi sangat panas teman-teman. Tetapi kalau teman-teman bilang e, maaf teman-teman kita cuma bisa berprasangka baik ya mudah-mudahan panasnya jangan sampai lah kayak di luar negeri udah panasnya kita udah di 40 aja amin jangan lebih dari itu gitu loh cuman kalau misalnya kita juga akan terkena gelombang itu sebetulnya sudah dideteksi sama BMKG bahwa ini sudah terdeteksi mulai tanggal 20 April kemarin teman-teman dari tanggal 1 April sampai tanggal 20 April ini sudah ada beberapa hal yang dideteksi sama pihak BMKG kalau Cuaca ekstrimnya ini, atau gelombang panasnya, ini sangat-sangat mungkin juga ada di Indonesia. Dan saya pun, secara membaca angka dan lain sebagainya, lewat intuisi yang sudah saya lihat sebelumnya, saya sangat memungkinkan, saya juga sangat yakin bahwa gelombang panas ini juga sangat mungkin ada di Indonesia dan bisa menerpa kita. Jadi teman-teman harus hati-hati. Lewat angka, saya fokuskan lagi, kita lewati bulan April, bulan Mei, sepertinya kita sudah pada siklus yang panas, yang teramat sangat. Lewat bulan Mei saya melihat siklus yang panas yang berlebihan. Sorry maksudnya awal bulan Mei teman-teman. Bulan Mei kita sudah melihat hawa panas yang luar biasa. Tetapi anehnya adalah di beberapa angka yang saya hitung di bulan Mei sampai akhir Desember 2023, ada beberapa angka yang ya sama seperti yang saya sudah lihat sebelumnya. Jadi kayak walaupun cuacanya panas bisa tiba-tiba hujan, secara bisa tiba-tiba ada banjir, ada hujan. Jadi... Ada musibah basah di balik kekeringan gitu loh teman-teman. Misalnya ini di sini panas, tiba-tiba di sana banjir bandang. Kayak gitu. Jadi ada beberapa titik yang aku lihat di balik angka-angka lewat bulan Mei sampai Desember itu. Ada titik yang di mana hawanya panas, luar biasa. Saya lihat memang hitungan dari angkanya panas. Tetapi dari beberapa titik juga saya melihat ada air, genangan air yang cukup banyak. Dengan kadar yang cukup melimpah. Menurut aku ini satu hal yang aneh ya. Di sela kemarau, di sela kepanasan... Uh, saya melihat ada titik air di beberapa poin, teman-teman di sini. Jadi harus tingkatkan kewaspadaan juga, hati-hati. Jadi misalnya panasnya, tiba-tiba no seberus -tiba, hujan terus banjir. Kayak wilayah-wilayah yang biasa kena banjir bandang misalnya. Nggak usah jauh-jauh, wilayah tempat tinggal saya juga sering banjir. Jadi kalau misalnya sudah terlalu panas terus tiba-tiba ada hujan, itu mungkin, mungkin ya teman-teman, mungkin kadar hujannya akan besar sekali. Kadar hujannya akan tinggi sekali. Sehingga kalau di misalnya... Eh, uh, tadinya kering terus tiba-tiba bisa banjir itu juga sangat mungkin. Jadi, teman-teman harus tingkatkan kehati-hatiannya, ya. Harus waspada juga. Jadi, itu kalau mungkin akan menyerang Indonesia, saya juga sangat yakin. Presentasi yang saya lihat di sini eh uh, di 90% saking yakinnya saya dari hitungan angka ya dari hitungan angka saya sangat yakin bahwa gelombang ini juga akan menyerang kita dalam waktu dekat jadi teman-teman harus hati-hati karena dari beberapa hal yang sudah saya lihat kemudian dari beberapa hal yang disampaikan Eyang eh, salah satu yang ditak yang saya takutkan sebetulnya adalah banyak hewan yang mati khususnya yang berkaki empat hewan mamalia yang akan mati gara-gara cuaca ekstrim ini atau gelombang panas ini akan mengakibatkan hewan-hewan pada mati atau meninggal ini harus hati-hati ya itu yang saya lihat kemudian disampaikan yang juga sama berikutnya juga ternyata beberapa virus juga sudah mulai muncul saya sudah bahas ini silahkan tonton videonya di lain kesempatan di video-video yang lama teman-teman saya sudah bahas terkait dengan virus-virus ini yang belum saya angkat cuma terkait dengan hewan banyak yang mati ini nanti kita bahas ya kita buat video lagi di lain kesempatan tetapi dalam segi yang saya lihat sekarang memang uh, virus ini bukan hanya untuk menyerang hewan tetapi juga bisa menyerang manusia wabil, -wabil khususnya memang Hewan mamalia ini yang akan segera dihajar sama mereka, akan dihajar untuk jadi e, mungkin musibah lah dalam arti seperti itu. Dan yang menghajar itu, siapa yang menghajar itu virus, dan Allah yang mengizinkan menjadi ujian buat kita. Jadi, yang beberapa hal yang saya lihat, salah satunya virus ini akan bisa menyerang manusia juga. Virusnya apa, Mas Tulus? Aku juga tidak bisa mengatakan secara detail karena ada hal yang tidak bisa saya sampaikan juga di sini, tetapi akan banyak menyerang hewan ini, kan? Jadi, tiba-tiba hewan banyak yang mati atau... Hewan tiba-tiba banyak yang sakit, kemudian meninggal, ini juga akan jadi potensi, khususnya hewan yang berkaki empat, ya teman-teman, hewan-hewan mamalia, oke sapi, kambing, pokoknya hewan-hewan yang berkaki empat, gitu, kemudian beberapa hal yang aku lihat juga di balik gambaran yang aku lihat di panas yang berlebihan ini, selain hewan yang mati juga virus. Uh, penyakit yang bisa menyerang kita Saya juga sudah jelaskan Bisa alergi Bisa pernafasan Juga bisa menyerang manusia Kemudian juga Terkait dengan yang ada di dalam Aku juga nggak tahu Kenapa hawa panas Bisa menyebabkan orang Cering emosi Jadi Teman-teman Salah satu penyakit uh, Jasmani Yang kita rasakan Selain uh, Apa namanya Oh iya Gatal-gatal juga ya Alergi itu hati-hati Mas Tulus sudah kasih Wah oh, jangan, di video sebelumnya silahkan ditonton. Uh, apa Virus-virus yang bisa menyerang manusia itu juga bisa menyerang penyakit dalam kita. Uh, baik itu organ dalam manusia, dari mata, hidung, telinga, sampai ke dalam. Itu masih bisa terserang juga gara-gara hawa panas. Ya, ini juga datal yang berlebihan, kemudian alergi itu sangat mungkin. Jadi harus hati-hati kulit kita terbakar dan lain sebagainya. Atau mengalami alergi gara-gara panas yang berlebihan. Kemudian kita garuk dan jadi ya banyak hal ya gatal-gatal itu kemudian juga beberapa faktor salah satunya adalah ternyata dari yang disampaikan ayah yang juga ini bisa mempengaruhi kejiwaan kita teman-teman. Kita akan mengalami siklus yang depresi lebih cepat di eh, ketika kita sudah mengalami gelombang panas itu awal Mei lah. Jadi teman-teman Uh, tips dari saya di sini adalah makanya saya selalu bilang saya juga stres, saya juga pusing, mau lebaran pusing, pas sudah lebaran juga sedih mikirin kangen orang tua, udah ndak punya orang tua segala macam. Saya juga mengalami hal yang sama, tetapi saya mengatakan hal-hal seperti itu tapi teman-teman bilangnya saya baper, teman-teman bilangnya saya lebay, terlalu sering ngeluh dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya di sela-sela itu saya selipkan doa ke teman-teman semua. Maksud aku apa? Maksud aku adalah menyemangati teman-teman, bukan sebagai motivator, ya, sebagai teman saja. Teman di media sosial, saya berharap teman-teman juga nonton, melihat, walaupun di situ ada keluhan saya, meluapkan isi hati saya biar saya lega. Yang pertama, yang kedua, apa teman-teman biar juga semangat. Oh, Mas Tulus itu tidak segampang yang kita lihat aja, bisa loh. Kenapa saya enggak? Nah ini makanya aku sebetulnya tujuanku tuh itu. Tetapi banyak orang yang mengsalah artikan. Apa maksud tujuan saya? Yang kalian ingat adalah poin keluhannya saja. Poin di mana saya mengatakan kesusahan saya. Tetapi poin lain dari apa yang saya sampaikan tidak kalian lihat. Ini yang penting sebetulnya. Jadi saya betul-betul mengingatkan ke teman-teman semua, kondisi keuangan memang kita tidak terkena resesi secara 100%. Tetapi sebetulnya resesi ini juga mempengaruhi kita dalam kondisi keuangan, kita juga akan mengalami kesulitan. Jadi Mas Lul juga melihat ini akan berefek ke keuangan, jadi teman-teman juga harus hati-hati. Intinya jangan stres, sabar, jalani, lakoni, nikmati saja. Kalau punya, kita harus banyak-banyak investasi, ya. Kalau misalnya tidak punya, gimana caranya cari jalan di jalan Allah biar kita dikasih rezeki? rezeki. Jadi tujuannya adalah sebetulnya itu teman-teman. Makanya saya selalu nyemangatin teman-teman karena hawa panas yang berlebihan ini juga akan jadi momen di mana kalian juga bisa terserang penyakit psikis baik kejiwaan, stres, depresi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman semua walaupun Indonesia sudah diprediksikan sama Mas Tulus tadi akan terkena gelombang panas, mudah-mudahan teman-teman semua tetap dalam kondisi yang prima. Amin. Dalam kondisi yang baik. Amin. Sehat badannya, murah rezekinya lancar urusannya dan selalu dalam lindungannya. Lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala Terima kasih teman-teman Semoga video nanti bermanfaat buat teman-teman semua Sekali lagi jangan lupa terus Untuk jadi berkat untuk sesama Terus semangat juga untuk teman-teman semua Berpikir positif atas apa yang kita lihat juga boleh Mengklaim orang tidak menghina orang, tidak mengatakan orang sesemau kita sesuai dengan yang kita lihat karena sekali lagi terkadang pengemis itu tidak semuanya miskin. Ya, harus tahu kalian. Jadi yang kalian lihat jelek belum tentu jelek, yang kalian lihat bagus pun belum tentu bagus. Mas Tulus minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau teman-teman tidak suka dengan Mas Tulus, Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih banyak jangan lupa terus ber berbuat baik kemudian jadi berkat untuk sesama dan kita doakan semoga semua makhluk berbahagia. Amin. Yang sedang sakit Mas terus doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi kurang baik, posisi hidupnya semoga segera diperbaiki sama Allah. Amin. Yang punya masalah cepat selesai, yang punya hutang piutang cepat lunas Amin. Yang belum kerja cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Untuk yang pengen punya Punya omongan, semoga segera Allah kabul punya momongan untuk yang pengen ketemu dengan jodoh terbaiknya semoga segera Allah pertemukan dengan jodoh terbaik Amin untuk yang sedang punya hajat pengen punya rumah pengen punya mobil pengen punya usaha pengen naik haji pengen bagian keluarga pengen jadi manfaat buat orang banyak Mas Tulus sudah akan semoga hajat baiknya segera Allah kabul Amin ya Allah dan semoga Allah pilih saya dan juga dengan semua orang-orang yang dipilih dan dihindarkan dari sesuatu yang kurang baik baik musibah balak fitnah dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin, ya Allah, amin, ya Allah, amin, ya Allah, amin, ya Allah. Jangan lupa untuk terus berdoa buat sesama, ya teman-teman. Gak usah pandang suku, gak usah pandang agamamu, karena kita gak pernah tahu doa mana yang akan Tuhan kabul untuk orang lain. Jadi sekarang berpikir baik terhadap orang lain, kurangi prasangka buruk terhadap orang lain, dan jangan lupa untuk doakan yang baik-baik saja kepada orang lain, meskipun dia adalah musuhmu sekalipun. Ya, Mas Tulus bukan motivator, loh ya, tapi kita sama-sama semangat, sama-sama belajar dari apa yang kita sampai sampaikan. Tidak ada guru, tidak ada murid, kita sama-sama belajar di sini. Mas Tulus minta maaf kalau ada kata-kata yang orang berkenan. Mas Tulus minta pamit, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik, dadah. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih, orang baik.